Tajuk utama 2 September, insiden bakar jalur gemilang. PM sifatkan cubaan keruhkan hubungan kedua-dua negara oleh pihak tertentu. Insiden membakar jalur gemilang di Indonesia dilihat Kuala Lumpur sebagai tidak menggambarkan hasrat dan pendirian pemerintah Republik itu. Sebaliknya, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, ia hanya dicetus kumpulan tertentu yang cuba mengeruhkan suasana hubungan baik antara dua negara. Antara Malaysia dan Indonesia, dan saya pribadi pun Presiden SBY selalu menghubungi saya atas apa-apa perkembangan antara kedua-dua negara. Jadi saya anggap ini bukan sebagai satu yang terbit daripada kehendak pemerintah Indonesia, tapi ada mungkin kumpulan tertentu yang ingin mengeruhkan suasana antara Malaysia dan Indonesia. Presiden Susilo juga, menurut Datuk Seri Muhammad Najib, sering memaklumkan hasratnya untuk melihat hubungan yang amat baik dan akrab berkekalan antara kedua-dua negara. Beliau mengulas insiden membakar jalur gemilang di Jawa Tengah Indonesia oleh sekumpulan rakyat Republik itu. Ia berikutan tuduhan kononnya Malaysia menciplak kebudayaan Indonesia dalam promosi pelancongan antarabangsa. Juga gempa bumi di Indonesia ragut puluhan nyawa.